Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya. Oke sahabat, di video kali ini saya mau mengunjungi lagi Neng Sherly ya. Sudah lama saya tidak berjumpa ya sama dia ya. Oke sahabat, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kalian semuanya. Dan Kang Lauk tidak lupa, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke sahabat, kita lanjut ini menyusuri jalan area sini ya. Ini lagi apa? Panas ya sahabat. Cuacanya lagi cerah banget ya. Ini sahabat Kang Arup lagi berada di area perkampungan, namanya Kampung Rawa Kriyep ya. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kang Raup ya. Kita menyusuri lagi ya, ini jalannya sahabat. Ini ada kandang kambing sahabat. Waduh, tapi ini warganya pada nggak ada ya sahabat. Ini tempatnya sangat indah sekali. Ini lagi ada terik matahari ya, panas sekali sahabat, tapi tidak mengganggu perjalanan Kang Rauf ya, untuk ketemu Neng Sherly yang cantik, yang seksi, yang bahaya. Oke sahabat, kita lanjut saja. Kemana ini orang Sunda Rauf? Oi, jarak rempek kieu deka. Kemana dulu Neng Rauf? Nah sahabat, ini udah mau sampai ya. Itu padinya sangat cantik sekali. Wih, mantap sahabat, padinya super kayaknya nih, super mapan kalau nggak salah nih. Ini kayaknya bakal hasil ini orang yang punya ya. Oke kita. Oke sahabat, kita nih sudah mau sampai. Ini ada jemuran kok di sini. Sepi jempling ya. Oke sahabat, itu sudah mulai kelihatan yang Sherlynya sedang duduk ya. Nah, sudah mau sampai ya sahabat. Eh. Assalamualaikum. Nujun naon, Neng? Atos ngalakang. Oh, kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Udah ketemu lagi sahabat, ini saya berkunjung lagi ke Neng Sherly. Neng enggak ada aktivitas lain sekarang? Iya, enggak ada, udah selesai. Oh. Kang Rauf berkunjung lagi ke sini, enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Iya, tanpa konfirmasi lagi ya. Lagian di rumah Kang Rauf ya ngagoeng-goeng panggilingan nuju kosong teh aya nu ngagiling, Neng. Jadi jarak ruwet meningkat dia cetekan Neng Sherly. Ayo Neng, ayah kasih bukan? Ayah, iya bari masak. Oh, bari masak kangkung. Kangkung tiblah mana Neng? Di pali dikit. Hanya akalnya Kang Rauf mah tiasan ningali keur ngala kangkung nanya. Telat sahabat kesininya, gak apa-apa lah, yang penting ketemu. Masak kangkungnya mau diapain? Ini mah mau dilalap. Mau dilalap ya? Oh iya. Yang untuk dimasaknya ada di belakang rumah, di udah dicuci. Tadi udah beli bahan. Oh, udah beli bahan-bahannya. Sahabat Rauf, kalian suka nggak tumis kangkung yang bikinan gadis buah dan cantik? Ini, Kang Rauf mau ikutin masak kangkung sama Neng Sherly. Boleh Kang Rauf ngikutin masak kangkung? Iya, boleh. Saya pengen lihat aktivitasnya Neng Sherly ya. Dia tuh sangat rajin ya, masak apa aja bisa ya, Neng? Iya. Udah cireng, udah apa kangkung, apa aja bisa ya? Iya. Ini serba oke nih. Aduh, sahabat Rauf nih, gadis nih. Masih muda, usia berapa tahun ya? 19 tahun. Usia 19 tahun segala bisa ya, kalau orang kota, maaf ya untuk orang kota ya. Karena kadang ya orang kota umur 19 tahun masih sibuk sekolah ya. Iya. Jadi untuk masak-masak kayaknya orang kota tuh masih canggung ya. Paling bisanya masak mie kayaknya gitu ya, biasanya gitu, tapi nggak semuanya begitu juga sih. Kalau anak desa mah ya usia 18 tahun harus pintar masak ya. Iya. Iya. Karena kan kalau di desa tuh usia muda ada yang banyak yang nikah. Ya, kalau Neng harapannya sekarang gimana? Ada harapan merit? Enggak. Ya, cari pasangan ya, untuk ya. Berpacaran? Enggak. Sudah ada belum? Belum. Kang Rauf aja. Enggak lah, udah dianggap anggap pakai ya? Iya benar. Apa sekarang mau lanjut masak Neng? Iya. Ya. Boleh diikutin? Boleh. Oh iya. Nah. Ini pintunya ya, Neng? Iya, pintu dapur. Oh iya.
Oke sahabat, nanti kita lanjut lagi lagi proses aja sekarang ya. Oh kondisinya seperti ini ya Neng. Oh punten Bu. Oh iya. Boleh Kang Rauf masuk? Iya boleh. Oh iya iya. Oh seperti biasa, pernah kan dulu ya di sini ya sama Kang Rauf ya, masak kangkung juga ya. Iya. Sama ikan jair. Iya benar. Nah sahabat, dimanapun ada berada, tolong ya Neng Shirley ini sudah punya apa, bapak ya udah meninggal ya Neng. Udah berapa tahun sekarang? 8 tahun lebih ya. Berarti Neng masih kecil ya. Astagfirullah, masya Allah ya. Sama Kang Rauf juga dulu masih kecil ditinggalin orang tua ya, tapi semangat aja Neng ya. Iya nih contohnya ya sahabat Rauf. Neng Shirley ini anak prihatin ya, dari dulu ya udah ditinggal sama orang tuanya ya. Dulu katanya orang tuanya pernah usaha ya. Pernah ya, sekarang kan karena mungkin ya, kalau di desa ya, misalkan kita punya usaha ditinggal sama orang tua tuh kayaknya jadi, kayaknya ngambil ke langkah nol lagi ya gitu ya. Ya begitu ya, udah Neng Shirley ini dulunya udah sempet agak sedikit menikmati kehidupannya normal ya, bukannya sekarang tidak normal, kayaknya sekarang agak merosot ya sahabat, karena kan udah apa, orang tuanya sudah tidak ada. Apabila kalian yang ingin membantu si Neng ya, barangkali di luar sana silakan ya, bukannya kami mengemis ya gitu ya Neng ya, cuman bagi yang kalian yang ingin support Neng biar si Nengnya lebih maju ya, biar apa ya Neng, untuk apa katanya yang biasakan si Neng pan Neng tuh ya suka mengembangkan usaha apa aja gitu ya, di rumah kan belajar ya usaha kecil-kecilan ya Neng. Ya begitulah Neng. Oke Neng, kita lanjut masak ya. Oke kita masak dulu ya sahabat sama Neng Shirley ya. Saya mau bantuin kasihan ya, masa sendirian nanti gak enak, Kang Rauf makan gratis nggak ngebantuin lagi, aduh bagaimana ya Neng. Tapi boleh numpang makan Kang Rauf di sini? Oh tentunya ya, kalau ini sudah dianggap kakak, masa tidak boleh makan di sini ya. Ya nanti kan kita bisa masak bakar ikan apa ya Neng ya. Ya nantilah kalau udah dapat uang lagi ya. Ini kan kita apa, maksudnya nanti kalau udah dapat rezeki yang banyak ya kita masak bakar ikan ya. Oke sahabat Rauf, ini masakannya sudah matang ya. Tapi mohon maaf ya tadi tidak diliput lagi masaknya, karena proses dapurnya Neng agak gelap ya. Ya ini sudah siap santap Neng? Siap. Oke Neng, sekarang kita makan ya. Ya kita sahabat Rauf, kita di video kali ini kita akhir aja dengan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rauf mau makan dulu ya. Ya Neng makan dulu ya, udah capek ya. Oke. Kayaknya udah lapar sahabat.